Welcome to my channel. Di video kali ini aku mau buat PPAP Squishy Tag. Dan aku akan minta kredit ke siapa yang penting. Ini tuh pertanyaannya aku buat sendiri. So, misalnya ada yang sama. Ya. Aku gak tau. Tapi ini pertanyaannya naturalnya atau aslinya itu dari aku. So, ya, gak bakal lama. Let's get started. Pertanyaan pertama adalah squishy yang huruf depannya tuh P. Untuk yang huruf depannya P, aku tidak pisang. Aku pabrik tau kalian bahwa di sini tuh aku masih belum punya squishy yang pineapple di collection aku. Sebenarnya sih aku sih nggak beli, cuma ya nggak tau kenapa nggak jadi gitu. Ntar kalau misalnya mau pesan squishy, pesannya PPAP aja deh. So untuk yang P lagi aku punya pir. Pipis, kamu mau ini kita ini super soft dan super small banget. So untuk A, aku punya already fruitcake, aku ambilnya already. Super slow banget. So next itu ada P lagi. Untuk saya aku punya pumpkin. Jadi tasnya ada di sini. Panual. So untuk next question itu adalah squishy yang warnanya warna merah. Tada. Apa nih? Jumbo strawberry. Ini tuh replikanya dari Ice Bloom. Tapi sih itu ada custom Ice Bloom. But ini replika. Gak tau nampak atau enggak sih. So ya di sini. Tapi ini replikanya guys. So untuk next question ada squishy yang warna kuning. Aku pilih ini minion. Ini yang cake roll. Ya, ini yang cake roll. Next question itu question yang ke 7 itu adalah squishy yang warnanya kuning dan merah. Kayak satu squishy tapi warnanya kuning dan merah gitu. Aku pilih ini. Itu merahnya kuning. So next question itu adalah question ke 8 itu ada paling terakhir itu adalah squishy homemade terhard. Aku pilih ini. Maaf kalau kameranya suka ngebut dan nggak fokus ya guys. Ini tuh hard banget, cuma aku suka aja. Aku suka banget ya ini tuh makan homemade squishy aku kayak. Dan segitu dulu video aku kali ini. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe channel aku. So, yeah, bye-bye.